Bareskrim periksa pihak lain usut dugaan kasus gratifikasi jet pribadi Brigjen Hendra Kurniawan. Bareskrim Polri tengah mengusut dugaan gratifikasi pemakaian jet pribadi oleh Brigjen Pol Hendra Kurniawan. Karena itu, polisi telah memeriksa pihak lain terkait kasus tersebut. Hal itu dibenarkan oleh direktur tindak pidana korupsi Bareskrim Polri Brigjen Cahyono Wibowo. Namun, dia tidak merinci perihal pihak lain yang diperiksa di kasus tersebut sudah ada pihak lain yang diperiksa. Kata Direktur Tindak Pidana Korupsi Bares Krim Polri Brigjen Cahyono Wibowo kepada wartawan pada Senin 10 Oktober 2022. Cahyono juga enggan menanggapi terkait hasil pemeriksaan tersebut. Dia hanya menyampaikan informasi hasil penyelidikan sementara akan disampaikan pada hari ini. Namun begitu, Jenderal Bintang 1 ini menyebutkan bahwa Brigjen Hendra Kurniawan telah diperiksa pada Jumat 7 Oktober 2022 lalu. Dia diperiksa selama 6 jam di Mako Brimob. Brigjen HK sudah dilakukan klarifikasi atau permintaan keterangan dalam penyelidikan terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam penggunaan private jet. Pemeriksaan di Mako Brimob pukul 8 Februari sampai dengan 14 Februari. Tukasnya. Diberitakan sebelumnya Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyatakan pihaknya masih mendalami jet pribadi yang dipakai Brigjen Hendra Kurniawan saat mengunjungi keluarga Brigadir Yosua Huta Barat Alias Brigadir J ke Jambi. Terkait dengan private jet saat ini di Propam sedang melakukan pemeriksaan bersama Tipikor. Jadi nanti akan kita telusuri apakah dan dari mana asal uang untuk membayar private jet. Kata Sigit di Mabes Polri, Jakarta pada Jumat 30 September 2022. Menurut Sigit, pihaknya masih memeriksa sejumlah perusahaan-perusahaan yang menjadi pemilik jet pribadi dan menyewakan kepada Brigjen Hendra Kurniawan. Pemeriksaan-pemeriksaan yang ditawarkan terhadap penyelenggara PT dan PT yang melakukan penyewaan Nanti akan kita ungkapkan Pungkasnya Kasus Brigadir J. Ferdi Sambo yang menyeret Brigjen Pol Hendra Kurniawan secara dalam Bahkan terkuat fakta bahwa Brigjen Pol Hendra Kurniawan naik jet pribadi saat tangani awal kasus Brigadir J. Ferdi Sambo Pernyataan juga mencuat tentang siapa pemilik dan pemberi dana untuk menyewa jet pribadi tersebut Ternyata tak hanya Brigjen Hendra Kurniawan, ada beberapa polisi lain yang ikut naik jet pribadi saat datang ke rumah orang tua Brigadir J. Diketahui Brigjen Hendra Kurniawan yang saat itu bawahan Ferdi Sambo terbang ke rumah Brigadir J di Sungai Bahar, Muaro Jambi, pada Senin 11 Agustus 2022 atau beberapa jam usai Yosua Huta Barat dimakamkan. Sikap Brigjen Hendra Kurniawan saat datang ke rumah Brigadir J membuat keluarga almarhum tak simpatik. Pasalnya, Brigjen Hendra Kurniawan dan rombongan melarang kedatangannya direkam. Brigjen Hendra Kurniawan juga tak melepas sepatu kala masuk ke rumah orang tua Brigadir J. Brigjen Hendra Kurniawan menyampaikan kepada keluarga soal penyebab kematian Brigadir J. Versi skenario Verdi Sambo. Di kasus kematian Brigadir J., Brigjen Hendra Kurniawan sudah berstatus tersangka obstruction of justice yang juga jadi sorotan belakangan ini dari Brigjen Hendra Kurniawan yakni soal dugaan menggunakan jet pribadi. Dugaan itu awalnya diungkapkan oleh Ketua Indonesia Police Watch atau IPW Sugeng Teguh Santoso. Hendra Kurniawan dan rombongan berangkat ke Jambi menggunakan private jet jenis bomber 900 XP dengan register penerbangan T7 yang terregister di San Marino. "Ucap Sugeng dikutip dari tayangan Kompas TV pada Rabu 21 September 2022. Sugeng Teguh Santoso menduga jika penggunaan jet pribadi oleh Brigjen Hendra Kurniawan dan timnya itu dibiayai oleh pengusaha yang memiliki usaha sampingan bandar judi online. Diduga pemakaian pesawat ini ada korelasinya dengan bandar judi 303 yang menjadi perhatian publik saat ini. Ujar Sugeng." Manifest penumpang di jet pribadi bersama Brigjen Hendra Kurniawan. Usai dugaan penggunaan jet pribadi oleh Brigjen Hendra Kurniawan viral, kini diketahui daftar penumpang yang menaiki jet pribadi ke rumah Brigadir J. Hal itu diungkap dari hasil penelusuran jurnalis Kompas TV Aiman Wicaksono. Dalam salinan daftar penumpang itu dituliskan jet pribadi yang dinaiki Brigjen Hendra Kurniawan yakni dioperasikan Asian Corporate Aviation Management. Sedangkan untuk di data manifest penumpang tertulis nama Hendra Kurniawan di posisi teratas. diikuti oleh Rifaizal Samuel berpangkat AKP yang saat itu menjabat Kanit 1 Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Kemudian Sigit Mukti Hanggono berpangkat briptu selaku Banit dan Aropaminal Div di Propam Polri yang telah disanksi demosi satu tahun. Ada juga Agus Nupatria berpangkat Kombes yang kala itu menjabat Kaden Abiro Paminal Divisi Propam Polri yang telah dipecat. Kemudian Susianto Haris diduga Kombes. Ibu tuh Edi Gita berpangkat briptu Mika Mesalim berpangkat Briptu, Fernanda Rico Pratama Saputra berpangkat Bribda. Para nama-nama itu memang disebutkan oleh Brigjen Hendra Kurniawan dalam BAP miliknya. Dalam BAP itu Hendra mengatakan bahwa dirinya bersama dengan Kombes Agus Nupatria, Britu Putu dan Britu Mika pergi bersama menggunakan satu mobil ke Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta.